Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi dan salam G19 sehati bersama. Yang dihormati Tuan Inspektor Muhammad Azmizan bin Muhammad Daiman, Pegawai Perhubungan Sekolah, Tuan Sharifah Nur Reha binti Tuan Jaafar, Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haniza binti Hamzah, Penolong Kanan Hal Luar Murid, Tuan Azimah binti Alwi, Penolong Kanan Core Curriculum, Tuan Rosnani binti Cik Ka, Penolong Kanan Petang, Tuan Haji Imam Shah bin Natrashah, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Warisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua secara maya untuk program kesedaran buli peringkat sekolah yang perlu dilaksanakan mulai Januari 2022. Hadirin yang dihormati sekalian, gejala buli boleh didefinisikan sebagai masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsa. Memang tidak boleh dinafikan bahawa sejak belakangan ini kes buli berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar sekolah dan institusi penunjang tinggi awam. Baru-baru ini tular sebuah video mengenai kejadian buli di sebuah sekolah berasrama. Perkara ini bukan sahaja mencetus kebimbangan terutamanya kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka belajar di asrama, malah juga di institusi pendidikan tinggi. Justru itu, program kesedaran buli ini diadakan untuk mencegah perbuatan buli dalam kalangan murid di SMK Seksyen 19. Walaupun kadar buli di sekolah ini masih rendah jumlahnya, tetapi langkah pencegahan perlu dilakukan agar murid-murid faham kenapa perbuatan ini tidak sepatutnya dilakukan. Bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Usaha ini akan dilakukan dengan cara mengukuh dan menambah baik pendekatan sedia ada melalui tumpuan kepada empat komponen, iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Dalam konteks penyedaran, KPM akan memperkenalkan konsep sekolahku sejahtera. Satu pendekatan bertujuan memupuk dan menerapkan nilai-nilai penting dalam kehidupan, dalam kalangan warga sekolah termasuk murid berpaksikan 14 elemen yang boleh menjadi sebahagian daripada amalan dalam kehidupan mereka sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. 14 elemen tersebut ialah S. Selamat, seronok dan sejahtera, E. Etika dan empati, J. Jati diri, A. Adab sopan, H. Harmoni, T. Tekun, teliti dan terampil, E. Eksplorasi, R. Rasional dan A. Artikulasi. Penerapan elemen selamat, sehat, seronok, empati, jati diri, adab sopan, harmoni dan rasional dalam kalangan warga sekolah ini diyakini akan dapat membentuk kepribadian murid sekaligus memberi kesedaran bahawa buli perlu dibanteras sepenuhnya. Hadirin yang saya hormati, selain pihak sekolah, guru bapa perlu memainkan peranan penting dalam membendung kemelut yang berakar umi ini. Sudah menjadi fitrah anak-anak perlu dididik dan diajar dengan ilmu, adab, mengenal rasa hormat, dilengkapkan dengan nilai sabar, rasional dan rasa tanggungjawab. Mereka haruslah dibimbing agar menjadi modal insan yang berintegriti dan berwawasan. Secara tidak langsung, impian negara untuk melahirkan golongan yang berminda kelas pertama dapat direalisasikan. Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara pada masa hadapan. Bak kata peribahasa Melayu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Justru itu, semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini, walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak dan duri. Semoga berkat daya usaha yang gigih, kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat sama-sama menjayakan program kesedaran mengenai buli di sekolah. Selaku pegawai perhubungan sekolah, Sekolah Menengah Bangsa Seksyen 19,
saya diberi tanggungjawab untuk membantu dalam menjayakan program ini. Jelas sekali matlamat program ini amat relevan dalam proses pembentukan sosialisasi masyarakat yang bermula seawal usia remaja. Seperti kita sedia maklum, semua sekolah diminta untuk melaksanakan program kesedaran mengenai buli pada penggal ketiga persekolahan. Dengan kerjasama pegawai perhubungan sekolah, Polis Diraja Malaysia, saya berasa amat berbesar hati kerana diberi kepercayaan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi program ini. Kerangka baharu yang telah dibuat membabitkan pengukuhan dan penambahbaikan pendekatan sedia ada dengan pertumpuan kepada empat komponen utama, iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan, membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa membuat aduan terus kepada kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Bagi aspek pemantauan pula, pada masa ini pemantauan di sekolah dilaksanakan oleh pentadbir, guru dan warden yang terdiri dari di kalangan guru serta dibantu oleh pihak PDRM. Garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah dan buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah dijadikan sebagai panduan kepada pihak sekolah dalam usaha menangani jenayah buli di sekolah di samping bekerjasama dengan pihak PDRM. Akhir kata, marilah kita sama-sama menjayakan program ini dan mencegah budaya buli dalam kalangan murid di sekolah demi menjamin kesejahteraan sekolah. Ibu bapa, guru-guru maupun murid perlu memainkan peranan masing-masing dalam usaha untuk mencegah buli di sekolah. Janganlah takut untuk menyembunyikan sebarang bentuk buli yang berlaku di sekolah. Laporkan kepada pihak berwajib dengan kadar segera sekiranya melihat berlakunya kes buli. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling selamat untuk murid menimba ilmu. Mencegah lebih baik daripada mengubati kerana buli boleh membawa maut. Bersama-samalah kita berganding bahu menangani galala buli ini dan katakan tidak kepada buli. Sekian, terima kasih.